ketemu lagi bareng Toko Guys. Edisi Jala masih di tempat kemarin ya. Mudah-mudahan di spot ini nanti masih dapat banyak seperti hari-hari kemarin ya. Mudah-mudahan jalannya jala baru, guys. Mudah-mudahan dengan jala ini nanti bisa dapat banyak ya. Kayak hari-hari kemarin. Karena jala-jala yang kemarin hancur, guys. Rontok. Iya. Yeah. Karena ikannya di sini ya lumayan kayak gitu ya, guys ya. Ikannya banyak, luar biasa. Ini jalannya lebar, guys. Beda sama jala kemarin, maksudnya lubang-lubangnya ini lebar. Jadi request dari teman-teman kemarin katanya suruh jala yang ukurannya lebar biar yang kecil enggak terjaring. Mudah-mudahan lah ya. Yuk, langsung kita menjala. Alhamdulillah guys ya, kalau rezeki itu nggak akan kemana lah, nggak akan terputar ya. Satu kali tebarin segini ya. Waduh, ada kayunya mas. Nggak apa-apa lah. Wah, ada pakunya kayak gini. Oke ya, kita angkat ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini lubang ukurannya ini ya guys ya, apa? Lubang senarnya terlalu besar nih ya, apa? Senarnya terlalu besar. Jadi jalannya agak kaku. Tapi nggak patah-patah lah, mudah-mudahan nggak gampang putus. Nggak gampang robek. Mas, tolong mas, dimasukin kenapa mas? Hari ini saya jala nggak sendirian guys ya, temani sama ini Yamang Toto Gokil. Konten dia juga nggak kalah menarik guys, mantap. Jangan lupa mampir-mampir juga teman-teman ya, berkunjung channelnya dia. Yang kecil dibuang mas, dirilis lagi mas. Yang kecil mas, jangan diambil mas, yang kecil-kecil mas. Sebenarnya kakunya kayak gini dirilis lagi. Kita bawa pulang yang besar-besar aja. Masih ternyata. Oke ya teman-teman ya, kita lanjut satu kali tebaran lagi ya. Mudah-mudahan masih dapat banyak lagi ya. Kameramen spesial
Mas Banyu Biru. Jangan lupa juga mampir di channelnya dia, guys. Pastinya gokil. Macet. Macet. Jalannya guys, wow, jalannya banyak banget, masya Allah, masya Allah, wah, ini mas luar biasa ini mas. Wah ini ada sangkutan mas, maaf mas, bentar mas. Wah, ini semacam kayak apa ya? Wah kawat mas. Bentar guys, ini kawat ini. Thank you.
segini banyak guys ya. Dua kali tebar ini ya. Karena dua kali tebar ini udah banyak ya. Nanti kita bawa pulang, kita masak sebagian, sebagian kita kasih teman-teman yang di mes sana ya. Ya mas ya. Siap. Oke, mungkin itu saja keseruan video dari saya. Mudah-mudahan dapat menghibur teman-teman semuanya ya. Jangan lupa juga buat saya minta dukungannya buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ya, komen, tinggalkan jejak. Siapa tahu saya di lain hari bisa berkunjung balik ke tempat teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.